Halo guys, welcome back to my channel and happy watching. Oke, kali ini saya mau review roket keluaran dari Aztec ya. Ini sebenarnya roket seri ini keluaran lama ya. Waktu zaman-zaman kuliah tahun 2007, 2007-an ke atas lah ya. Ini roket udah lama banget, dulu pernah punya yang ini, yang Aero Tornado 62S ya. Patah tuh tabrakan, dan saya nyari ketemu lagi ya di online store. Untuk seri Aero Tornado ini ada 4 seri sebenarnya ya, saya bacain aja. Ada Aero Tornado 60 dan 61S ya, itu beratnya di 86 sampai 89 tuh 3U masuknya, panjangnya di 675, balance point di 290 plus minus 2, kelenturannya stiff. Bahannya super high modulus sama carbon graphite, gripnya G5. Itu yang Tornado, Aero Tornado 60S dan 61S. Terus ada Aero Tornado 62S dan 63S. Dia lebih ringan ya, kalau yang 62 sama 63 ini beratnya di 81 sampai 84. Jadi masuknya 4U. Terus panjangnya 675 sama balance points lebih berat ya, di 293 plus minus 2. Kemudian kelenturan dia stiff, masuk juga stiff. Komposisi super high modulus dan carbon graphite. Gripnya G5. Nah, jadi ada dua seri guys. Yang Tornado, Aero Tornado itu ada yang 60 61S, itu yang 3U ya. Kemudian yang 62 dan 63S itu yang masuknya 4U. Jadi kalau misalnya, jadi nih saya mewakili ya. Ya. Jadi yang 60 sama 61 itu yang 3U. Nah, ini nih, ini 3U ya. 60 sama 61. Nah, kemudian yang 62 dan 63 ini yang masuk 4U nih ya. Jadi ini dua seri ini sudah mewakili ya. Mewakili dua seri tadi ya. Jadi ada 4 seri Aero Tornado itu. Bedanya apa kalau yang 6061 ini lebih berat 3U, dan kalau untuk balance point-nya lebih banyak, lebih berat yang 62 sama 63 ini ya. Ini lebih balance point-nya lebih besar ya. Kalau untuk berat ini lebih berat ya, yang seri 60 dan 61. Oke. Okay. Yang dulu raket saya yang patah yang mana yang ini? Ya, 62S. Ini guys ya. Lihat enggak? Ya, Aero Tornado 62S ya. Yang ini 60S. Nah, ini guys. Kelihatan ya? Jadi ini dulu, ini raket banyak banget memberi saya kemenangan ketika saya bermain badminton ya. Entah itu saya main internal dengan teman-teman PB atau dengan sparring ya, dengan dengan tamu kita bertandang atau menjadi tuan rumah. Ini raket saya sempat galau dulu ya ketika raketnya patah, karena susah nyari penggantinya gitu. Saya coba berbagai macam brand, nggak ada yang cocok. Sampai saya itu nemuin, saat itu beli apa ya, Gosen ya. Saya lupa Gosen apa gitu. Pokoknya finally I got it, dan ya saya dapat lagi akhirnya yang Aero Tornado 62S ini. Terus warna, untuk warna yang 60-61 ini, 60 ini ya, dia merah. Merah sama gold ya. Yang 61-nya itu kuning gold ya, sama ya kurang lebih. Terus yang 62 itu ini ya, yang warna biru putih. Yang 63S itu yang warna purple atau ungu ya. Ini raket ya ampun, speechless lah. Raket dulu waktu beli itu waktu harga premium masih 5.000 ya. Itu masih sekitar 600 ribuan dapat tas. Kalau masih dapat tas, kaosnya saya lupa ya. Dan kalau sekarang itu, kalau kalian nyari, ini udah di atas 500 ya. Karena ini barang langka. Orang kalau udah pake ini tuh udah susah move on ya. Mungkin sekarang udah sekitar 1 jutaan ya harga barunya. Karena memang ini kan gua waktu premium 5.000 dan apa ya. Dan segitu pun 600.000 tuh mahal ya maksudnya ya. Kalau sekarang, kalau kalian cek di online store itu ya 1 jutaan lah harganya gitu. Mungkin ya wajar, karena ini memang raket bukan raket abal-abal ya. Di samping ini raket yang cukup heavy, ini raket yang
apa ya guys, kalian tuh ekspektasi kalian bermain itu lebih ketika pakai raket ini gitu loh. Saya sering kali pakai raket di luar Aerotornado ya, main pertama itu pakai raket dan lain gak usah sebutin ya. Terus pakai ini tuh udah peralihan itu kerasa banget ya, lagi ini guys ya, ini kalian perlu nyoba ya, raket yang mengerti banget dengan pergelangan tangan kalian gitu. Kalau mau yang lebih ringan ini ya, cari yang seri 60-61 ya. Kalau ini agak berat guys ya, karena 3U. Kalau kalian pengen lebih ringan, ambil yang 62-63S. Ini raket udah kalian gak usah ragu untuk mengoleksinya, karena memang gak perlu banyak adaptasi. Kalian pakai pun langsung enak ya, dipakai warming up, dipakai kalian ketika main, ketika tenaga udah habis. Ini raket sangat-sangat powerful, sangat-sangat nyaman, jadi perlu kalian koleksi. Oke, itu aja ya, Aerotornado. Yang kalau mau 4U, ambil yang 62S sama 63S. Di samping lebih ringan, dia lebih head heavy ya, karena balance point di 293. Kalau ini lebih berat di 3U, dan balance pointnya lebih rendah di 290 plus minus 2. Oke, that's it for today. Selamat mencoba, selamat hunting, selamat berburu, semoga kalian dapat ya. Walaupun ini barang udah langka, tapi kalian perlu ngoleksinya. That's it for today, thanks for watching. See you again.